Hari ini punya kesempatan berkunjung ke sini ya, temu si teman punya Kojunot di belakang. Nah, di sampingnya kebetulan juga ada jualan lemang ya, nanti mau dicoba juga untuk minum dengan kopi juga ya. Jadi yuk kita ke dalam lihat-lihat. Kojunot, nah ini lokasi tempat produksinya ya, di sebelahnya juga ada yang jual lemang gitu ya, luar biasa. Yuk kita lihat proses pembuatan tebunya ya. Jadi tebu ini biasanya kulitnya dulu dipotong dulu ya, dikupas dulu ya. Dikupas pakai alat itu. Kita pulang.